Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh menjalankan ibadah Minggu 13 September 2020. Tapi sebelumnya marilah kita mendengarkan Warta Jemaat GKJ Maguharjo Minggu 13 September 2020. Yang pertama, berita lelayu. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Edi Pramono, wilayah 1, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 9 September 2020 di Ringinsari. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, rapat rutin majelis. Majelis GKJ Maguharjo akan mengadakan rapat rutin majelis pada hari Jumat 18 September 2020 pukul 18.00 WIB bertempat di gedung gereja. Apabila ada warga yang berkepentingan dengan sidang tersebut, dapat menghubungi majelis wilayah atau berkirim surat ke kantor gereja. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Marilah kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan nyanyian pembukaan. Kami persilakan jemaat berdiri. Kidung pujian 140, bait yang pertama, Tuhan hadirlah di sini. Marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah dan jalan kita. Puji Yesus, kita nyanyikan ayat pertama dan yang kedua.
Saudara jemaat yang terkasih, ada tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang terkasih, jelas bahwa panggilan kita sama, yaitu bahwa kita diminta untuk mewujud nyatakan kasih dalam hidup kita. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Namun saat ini, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mengundang dan mengajak kita semua untuk meneliti diri kita, untuk meneliti kembali setiap hari-hari kehidupan kita. Sudahkah kasih benar-benar kita wujud nyatakan dalam hidup ini? Karena itu, mari merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan mari mohon pengampunannya. Meski tak layak diriku akan menghantar kita ke dalam doa pengampunan dosa. Meski tak layak
Tuhan, meski kami tidak layak di hadapan-Mu, tapi karena darah-Mu, karena Engkau memanggilku, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Meskipun kami sadar bahwa diri dan jiwa kami sungguh bercela, tapi kami beriman Tuhan bahwa darah-Mu telah membasuhnya, kasih-Mu telah memberikan pengampunan. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tidak lagi melakukan kesalahan dan pelanggaran yang sama. Mampukan kami untuk benar-benar mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup kami. Tidak lagi segera puas hanya dengan membicarakan tentang kasih. Tidak lagi cukup puas saat kami mendengar khotbah-khotbah tentang kasih. Tapi bagaimana Tuhan, kami sungguh-sungguh melakukan dan mewujud nyatakan kasih itu. Kristus, kasihanilah kami. Sang Kristus, kuatkanlah kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, bagi setiap kita, bagi setiap saya dan saudara, yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari Mika, pasalnya yang ke-7 ayat 18-19. Mika pasal 7 ayat 18-19 yang demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan petunjuk hidup baru yang diberikan kepada kita diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dan saat ini marilah kita menunjukkan kesanggupan kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan betapa indah harinya. Thank you.
Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Maha Pengampun, kami bersyukur untuk segala kasih karunia, untuk segala berkat yang masih terus kami terima dan kami nikmati. Meski kami masih berada di masa-masa pandemi, kami bersyukur Tuhan, karena saat ini kami masih bisa merasakan indahnya persekutuan di dalam ibadah minggu. Baik kami yang saat ini ada di gedung gereja, maupun kami yang saat ini beribadah di rumah saja. Rasa syukur ini Tuhan, mendorong kami untuk berdoa bagi dunia ini. Saat kami merasa menderita, saat kami merasa bersedih karena banyak dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini pada hidup dan juga rencana-rencana kami. Tapi kami pun mengingat Tuhan bahwa kami tidak sendiri. Sesama kami, saudara-saudari kami di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Karena itu Tuhan, kami berdoa agar kemanusiaan semakin dikuatkan, agar kepedulian semakin dikuatkan, agar kami Tuhan, para manusia milik-Mu ini, mampu melewati masa-masa sulit ini bersama-sama sebagai manusia yang benar-benar berperi kemanusiaan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin baik di negara ini maupun di negara-negara lain di dunia. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis di seluruh penjuru dunia. Kami berdoa untuk setiap tenaga relawan di seluruh dunia. Kami pun berdoa untuk setiap korban yang terpapar virus ini. Terutama kami berdoa agar kami mampu melindungi diri dan melindungi sesama kami. Mampukan kami untuk mengambil keputusan yang bijaksana, untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak membahayakan diri dan juga tidak membahayakan sesama kami berkaitan dengan virus ini. Kami tidak tahu sampai kapan Tuhan, kami tidak tahu juga apakah kami mampu bertahan. Tapi satu hal yang pasti, yang kami percaya adalah bahwa pengharapan kami kepada-Mu tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa untuk persekutuan kami di tempat ini, kami bersyukur untuk GKJ Maguwo Harjo. Kami berdoa untuk setiap pelayannya, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Heru Sumbodo, kami berdoa untuk setiap anggota Majelis Jemaat, kami juga bersyukur untuk keberadaan tim IT GKJ Maguwo yang sudah berjerih lelah untuk menyelenggarakan ibadah online, sehingga kami yang di rumah juga bisa turut mengalami persekutuan ini. Kami bersyukur untuk para pemusik, kami bersyukur untuk song leader, kami bersyukur untuk para penyambut jemaat yang hari ini bertugas. Kami bersyukur untuk ini semua Tuhan. Dan kiranya persekutuan kami di masa-masa pandemi ini Engkau semakin kuatkan dan eratkan. Dan sebagai sebuah persekutuan Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Estu Wijayanti, Bapak Haryo Gunadi, Bapak Fajar Yuswanto, Bapak Sukiman, Ibu Suhadi, Bapak Emeritus Purwadi, anak Oktavianus Samuel Kusuma, Ibu Sulastri Janormal Purba, dan kami juga menyerahkan Ibu Atun Sri Lestari. Tuhan, Kau yang tahu apa yang menjadi kelemahan fisik mereka. Kiranya Kau yang berikan kekuatan, Engkau yang memberikan pengharapan dan pemulihan. Dan kami juga bersyukur untuk saudara-saudari kami yang pada minggu ini berulang tahun. Kami bersyukur untuk pertambahan usia dari saudari Nadia Diva Devina, anak Gabriel Vincentius Pratama, saudara Chris Abdi Gama Aji, saudara R. Nugroho Adi Arif Wibowo, saudara Rino Kristianto Nugroho, Bapak David Markus, Bapak Hari Sarwono,
Saudara Heru Sulistianto, dan juga Ibu Sukeng Tias Setio Adi. Tuhan, dengan pertambahan usia ini, kiranya Kau juga tambah-tambahkan berkat-Mu, tambah-tambahkan sukacita-Mu pada kehidupan saudara dan saudari kami ini. Kami menyerahkan persekutuan kami ini, kami menyerahkan GKJ Maguwo Harjo ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, Tuhan, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, Engkau jawab setiap pergumulan kami, dan Kau cukupkan setiap kebutuhan kami. Karena sungguh Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa tepat waktu. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Engkau juga bukan Allah yang terlalu cepat. Tapi Engkau adalah Allah yang senantiasa tepat pada waktunya. Ini kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syafaat-syafaat kami. Hanya kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini, kita baca bersama-sama yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari NKB 199, bait pertama dan ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik diberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanan-Nya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan kurang pasang yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu dan atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan yang selalu Engkau berikan bagi kehidupan kami. Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan ya Tuhan untuk melewati hari-hari kami ya Tuhan, terlebih di saat situasi yang tidak bersahabat seperti sekarang ini ya Tuhan. Bapa Maha Kasih, kami anak-anak-Mu ya Tuhan mengumpulkan sebagian persembahan kami ya Tuhan. Apa yang kami persembahkan ini ya Tuhan, meskipun sedikit ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkatinya ya Tuhan, sehingga apa yang kami kumpulkan ini ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan, dan dapat kami pergunakan dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang mengelolanya, agar Engkau memberikan
kebijakan ya Tuhan untuk dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Dan kami sebagai jemaat ya Tuhan, kami juga mampu mempergunakan setiap persembahan yang ada di dalam gereja kami ini dengan baik dan benar. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rena Sasaria ya Tuhan. Bapa, urapi Ibu Rena ya Tuhan sehingga setiap firman yang diperkatakan ya Tuhan datangnya dari Engkau ya Bapa. Urapi ya Tuhan sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar dan kami rasakan ya Tuhan bisa menjadikan pedoman dalam kehidupan kami. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima firman-Mu. Berikan kami roh ketaatan ya Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan seluruh doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati hamba itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara yang terkasih, yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
adalah judul film terbaru Disney yang sudah beberapa kali ditunda peluncurannya. Mulan adalah film live action yang diadaptasi dari film animasi yang sudah kita kenal mungkin di tahun 90-an. Inti cerita dari film Mulan ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang tinggal di salah satu wilayah di negeri Cina. Digambarkan selain Mulan adalah gadis yang cantik, dia melakukan suatu keputusan, dia mengambil sebuah keputusan yang beresiko besar. Yaitu saat dia menyamar jadi prajurit laki-laki untuk menggantikan ayahnya yang adalah veteran tentara kekaisaran waktu itu yang sudah terlalu tua untuk berangkat perang. Nah, kurang lebih itulah inti dari cerita film Mulan ini. Tapi menurut saya di film live action yang rilis tahun 2020 ini, peristiwa atau adegan yang paling menarik justru ada di awal film. Di awal film, kita justru akan mendengar suara dari ayah Mulan. Dia adalah veteran tentara kekaisaran. Jadi sebelumnya dia sudah pernah berangkat perang dan karena perang itulah dia pulang dengan kaki yang tidak lagi sempurna. Nah, di awal film kita akan mendengar dari sudut pandang ayah Mulan. Betapa sebenarnya dia bangga memiliki anak perempuan yang punya energi chi yang sangat besar. Sayangnya, saat itu tradisi Cina saat itu atau tradisi Tiongkok saat itu memandang bahwa energi chi hanya boleh atau hanya pantas untuk dimiliki seorang laki-laki yang menjadi prajurit. Sedangkan perempuan yang memiliki energi chi seperti Mulan dianggap sebagai aib. Dan karena itulah di suatu malam ayah dari Mulan mengajak anak perempuannya berbicara. Lalu sang ayah dengan sangat simpatik, sang ayah mengatakan kepada Mulan, kau memiliki energi chi yang besar. Tapi it is not for daughter, but only for warrior. Intinya adalah bahwa energi chi ini bukan untuk anak perempuan, tapi untuk seorang anak laki-laki. Saat mendengar ayahnya berkata begitu, menurut saya yang paling luar biasa adalah wajah dari Mulan kecil yang ditangkap oleh kamera. Matanya berkaca-kaca. Wajahnya terlihat sangat terluka. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, adegan ini menunjukkan realita kepada kita tentang relasi. Bahwa justru orang-orang terdekatlah yang memiliki kesempatan besar untuk melukai kita. Justru orang-orang terdekatlah yang punya kesempatan besar untuk menyakiti kita. Itulah yang dilakukan oleh ayah Mulan kepada anak perempuannya. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, sekali lagi inilah realita dari sebuah relasi. Semakin dekat relasi kita dengan seseorang, berarti semakin besar kemungkinan orang itu akan menyakiti kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau begitu relasi kita dengan sesama kita, pertanyaan reflektif bagi kita adalah, lalu bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah relasi kita dengan Tuhan dekat? Atau kita sedang merasa relasi kita dengan Tuhan justru sedang jauh?
Tapi berkaitan dengan dekat atau jauh relasi kita dengan Tuhan, saya punya pertanyaan lain. Lah bagaimana ya cara kita menilai relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana cara kita menilai apakah kita ini sudah cukup dekat dengan Tuhan atau tidak? Apakah menilai relasi kita dengan Tuhan itu berdasarkan lamanya kita berdoa? Apakah kedekatan kita dengan Tuhan dinilai berdasarkan untaian kata dan kalimat yang kita ucapkan saat kita berdoa? Apakah relasi kita dengan Tuhan diukur dari seberapa rajinnya kita beribadah? Apalagi di era pandemi ini kita bisa ibadah online kemana-mana. Bukan cuma di GKJ Maguharjo, di gereja A, di gereja B. Belum selesai sudah klik sana, sampai tengah-tengah sudah diganti lagi gereja ini gitu. Apakah itu cukup untuk menunjukkan seberapa dekat relasi kita dengan Tuhan? Atau apakah relasi kita dengan Tuhan dinilai dari besarnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang terkasih, bacaan kita memiliki sudut pandang yang menarik berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan ini. Bisa dikatakan narasi ini adalah narasi yang cukup terkenal dalam Injil-Injil kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah bahan khas Matius yang hanya ada di Injil Matius. Narasi ini diawali dengan datangnya Petrus yang datang kepada gurunya dengan sebuah pertanyaan. Dia bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Nah, yang menarik adalah pertanyaan Petrus ini tepat setelah Yesus bicara tentang menasehati sesama. Di perikop sebelumnya, pasal 18 ayat 15 sampai 20, Yesus sedang mengajarkan ajaran tentang menasehati sesama. Segera setelah itu Petrus datang dan bertanya, "Sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku yang berdosa terhadap aku?" Petrus nampaknya tidak hanya bertanya, tapi dia juga sudah menyediakan jawabannya. "Sampai 7 kali?" Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan Petrus ini sebenarnya memiliki latar belakang teologis yang cukup kompleks di belakangnya. Angka 7 atau jumlah 7 yang dikemukakan oleh Petrus ini sebenarnya adalah hasil perhitungan yang sekali lagi cukup kompleks secara teologis. Latar belakang perjanjian lamanya ada di Amos pasal 1 ayat 2. Bicara tentang berapa kali kita harus mengampuni. Di sana disebutkan maksimal 3 kali. Kalau 4 kali melakukan kesalahan, 4 kali melakukan pelanggaran, yang didapat bukan pengampunan tapi hukuman. Nah, para rabi dan orang-orang Farisi saat itu juga ramai mendiskusikan ini. Tentang batasan maksimum pengampunan bisa diberikan kepada satu kesalahan orang. Nah, pada saat itu sih biasanya para rabi dan para orang-orang Farisi menyepakati jumlah 3. Nah, oleh Petrus jumlah 3 ini dikalikan 2 dan ditambah 1. Maksimal 3. Tapi oleh Petrus dikali 2 ditambah 1. Karena itulah ada angka 7. Dan angka 7 ini bukan sembarang angka. Bagi orang-orang Yahudi saat itu, angka 7 termasuk adalah angka yang sakral. Di mana angka 7 dipandang sebagai angka kesempurnaan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya saat Petrus datang dan membawa angka 7 itu, Petrus sebenarnya sudah memberikan standar yang sangat tinggi. 7 kali. Dan yang diampuni itu, kata-kata yang dipakai adalah dosa, Bapak Ibu. Bukan kesalahan kecil, kita sedang tidak bicara tentang kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan kecil. Tapi kita bicara tentang dosa. Dosa itu berarti kadang-kadang sesuatu yang besar, sesuatu yang disengaja.
Satu dosa yang sama dilakukan oleh orang yang sama diampuni sampai 7 kali. Apa orang hebat itu sebenarnya? Coba bayangin kalau kita sekarang. Kesalahan kecil saja, misalnya tetangga kita, kita lewat, habis itu kita sapa dia, "Monggo Pak." Entah kenapa tetangga kita itu gak monggo, gak senyum, gak apa, diem aja. Apa yang akan kita lakukan? Ini bukan dosa besar loh. Cuman kita menyapa, dia tidak membalas sapaan kita. Titenono. Gak bakal aku nyopo meneh. Apalagi kalau orang Surabayaan ngomongnya gitu, gak bakal. Titenono. Itu baru sekali, Bapak Ibu Saudara. Itu baru kesalahan kecil. Tapi yang disampaikan oleh Petrus, yang ditanyakan oleh Petrus adalah dosa. Dan Petrus mengatakan, apakah kita mengampuni seseorang sampai 7 kali? Ini cukup angka yang besar. Karena sekali saja kita tersinggung, sekali saja kita terluka, biasanya kita akan bilang, titenono. Dadio godong moh nyuek. Dadio banyu moh nyawuk. Kan begitu. Titenono. Tapi sekali lagi, angka 7 ini, jumlah pengampunan 7 ini sudah standar yang tinggi. Jadi Petrus nampaknya cukup bangga untuk menemukan jumlah 7 ini. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak sepakat dengan Petrus. Ayat 22 Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sekali lagi, 7 kali saja. Untuk satu dosa yang sama, itu sudah terlalu banyak. Tapi kata Yesus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Nah, ini banyak sekali orang yang bertanya-tanya, apa artinya ya 70 kali 7 kali? Kalau 70 kali 7 jelas, 490. Tapi apa artinya 70 kali 7 kali? Apakah itu artinya 70 kali 7 pangkat 7 atau 70 kali 7 kali 7? Tapi menurut saya Tuhan Yesus tidak sedang memberikan soal cerita matematika. Karena apa? Karena di ayat selanjutnya Yesus langsung menyambung dengan sebuah perumpamaan. Dengan kalimat pengantar yang khas, Tuhan Yesus berkata, sebab hal kerajaan sorga seumpama. Dan kemudian Yesus menceritakan perumpamaan tentang raja dan hambanya yang berhutang itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sampai sini sebenarnya kita sudah bisa menemukan apa sudut pandang Yesus. Jika Petrus datang kepada Yesus merasa standar angka 7 itu adalah standar yang tinggi, itu karena menurut Petrus bicara soal pengampunan itu bicara tentang relasi manusiawi. Manusia yang bisa mengampuni sesamanya 7 kali itu manusia yang hebat, manusia yang sempurna. Tapi tidak menurut Yesus. Bagi Yesus, persoalan mengampuni sesama bukan hanya perkara relasi manusiawi. Tapi pengampunan itu juga bicara tentang kerajaan sorga. Jadi pengampunan juga adalah perkara ilahi, bukan sekedar relasi manusiawi. Nah, perumpamaan ini mungkin sudah kita hafal, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba yang berhutang kepada tuannya, seorang raja. Dan jumlah hutangnya itu fantastis. Disebut 10.000 talenta. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar khotbah tentang ini dan mungkin juga sudah pernah mendengar kira-kira kalau dirupiahkan berapa. Karena itu kali ini saya akan mencoba untuk menunjukkan seberapa besar 10.000 talenta itu dengan data historis. Jadi Bapak Ibu Saudara, anggaran provinsi di Palestina waktu itu, di bawah kekaisaran Romawi waktu itu sekitar 300 sampai 600 talenta setiap tahun. 300 sampai 600 talenta
setiap tahun. Nah, katakanlah kita bicara tentang provinsi yang paling kaya, 600 talenta. 600 talenta. Nah, tapi hutang hamba ini adalah 10.000 talenta. Bayangin, provinsi, anggaran provinsi satu tahun hanya 600 talenta. Tapi hutangnya 10.000 talenta. Jadi hutang hamba ini kalau sekarang itu mungkin ya APBD-nya provinsi DIY kali 10. Itu kalau gaji dosen Duta Wacana dari saya kerja sampai nanti pensiun, sampai mati, hidup lagi, kerja lagi, mati lagi, hidup lagi, kerja lagi, mati lagi, gak bisa sampai 10.000 talenta. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah jumlah yang sangat besar. Tuhan Yesus memang tidak memberikan keterangan kok bisa hamba ini punya hutang yang sedemikian besar. Tapi sekali lagi ini adalah jumlah yang fantastis, yang luar biasa. Apalagi satu talenta itu adalah 6.000 dinar. Satu talenta itu 6.000 dinar. Padahal satu dinar adalah upah pekerja dalam satu hari. Nah karena itu tadi saya bilang, kalau gaji dosen Duta Wacana itu seumur hidup, mati, hidup lagi, mati lagi itu enggak akan sampai 10.000 talenta. Karena hitungannya satu talenta itu 6.000 dinar, sedangkan satu dinar adalah upah pekerja satu hari. Nah jelas hamba ini tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Nah apa yang dilakukan? Dia sujud di ayat yang ke-26 saat raja itu mengatakan agar dia dan keluarganya dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Apa yang dilakukan ayat 26? Hamba ini sujud di hadapan raja dan berkata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Yang luar biasa adalah reaksi yang digambarkan di ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, frase ini, lalu tergeraklah hati. Itu adalah frase yang umumnya dalam Injil-Injil itu diidentifikasi sebagai apa yang dialami oleh Yesus. Saat Yesus memberi makan 5.000 orang contohnya. Di situ juga disebutkan lalu tergeraklah hati Yesus. Nah jadi nampaknya penulis Injil Matius sedang ingin mengidentifikasi raja ini dengan Yesus sendiri. Nah demikian sampai ayat 27 kita bisa melihat narasi yang luar biasa. Ada seorang raja yang harusnya dia menerima pembayaran hutang yang sudah diberikannya dan jumlahnya itu luar biasa. Tapi hanya gara-gara tergerak hatinya, sang raja itu menganggap hutang hambanya lunas. Nah, narasi itu berlanjut. Di ayat 28 narasi ini berubah latar belakang tempatnya. Digambarkan sang hamba yang tadinya jadi kreditur ini kemudian menjadi debitur. Ternyata hamba yang tadi berhutang 10.000 talenta ternyata juga memberikan hutang kepada temannya sejumlah 100 dinar. Bapak Ibu, 100 dinar itu memang juga bukan jumlah yang sedikit. Sekali lagi, 1 dinar adalah upah pekerja dalam waktu sehari. Jadi bisa dikira-kira 100 dinar itu adalah upah selama sekitar 3 bulan lebih. Jadi jumlahnya juga tidak sedikit. Nah kemudian respon dari teman yang berhutang ini sama persis Bapak Ibu. Kita lihat di ayat 29 ini teman si hamba yang berhutang 100 dinar itu juga berkata begini. Sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Dan ayat 29 ini sama persis perkataan
perkataannya dengan apa yang dikatakan oleh hamba yang berhutang 10.000 talenta di ayat 26. Tapi ternyata apa yang mereka alami berbeda. Hamba yang berhutang 100 dinar itu justru mengalami kekerasan. Dia ditangkap, dia dicekik, bahkan dia diserahkan ke dalam penjara. Karena temannya ini, si hamba yang berhutang 10.000 talenta ini tiba-tiba lupa. Hutang yang luar biasa yang tadi dia miliki itu sudah dilunasi. Nah karena itulah sang raja murka. Sang raja yang tadinya penuh dengan belas kasihan kemudian marah. Nah apakah ini artinya bahwa sang raja yang mewakili Tuhan, yang mewakili Kristus itu adalah tokoh yang labil, adalah tokoh yang berubah pikiran? Tadinya dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia tadinya adalah raja yang penuh dengan belas kasihan. Tapi kenapa kemudian di akhir cerita dia marah? Oh Bapak Ibu Saudara, ini justru bukan menunjukkan kelabilan. Tapi ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu bukan kasih setia yang buta. Tapi kasih Tuhan adalah kasih yang penuh dengan keadilan. Jadi kesalahan utama dari si hamba yang berhutang 10.000 talenta itu bukan hutangnya, tapi attitude-nya, sikapnya. Saat dia dengan mudah lupa tentang 10.000 talenta yang baru saja dia dapatkan itu. Saat dia dengan mudah lupa tentang anugerah luar biasa yang baru saja dia dapatkan itu dan menuntut 100 dinar dari rekannya. Nah kemudian narasi ditutup di ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dari sini Bapak Ibu jelas sekali lagi bahwa narasi ini atau perumpamaan ini mengingatkan Petrus pada saat itu dan juga kepada kita saat ini. Bahwa sekali lagi pengampunan itu bukan hanya bicara tentang relasi manusiawi saja. Tapi pengampunan itu menunjukkan bagaimana relasi kita dengan sesama kita berkait kelin dan dengan relasi kita dengan Tuhan. Ya, kita harus mengampuni sesama kita. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu sudah diampuni. Sekali lagi rumusnya sederhana. Karena kita sudah diampuni, karena itulah kita harus mengampuni. Karena kita sudah di, karena itu kita harus me. Kita sudah diampuni. Kita sudah diberkati. Kita sudah dipulihkan. Karena itu sudah tanggung jawab kita untuk mengampuni, memberkati, dan memulihkan sesama kita. Ya, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang murah hati, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau tadi kembali ke pertanyaan di awal tadi. Lalu, apa yang menjadi tolok ukur dari relasi kita dengan Tuhan? Apakah rajinnya kita ibadah? Apakah besaran persembahan kita? Oh, bukan itu saja. Rajin ibadah itu tentulah baik. Disiplin dalam memberikan persembahan meskipun ada di masa-masa pandemi, itu tentulah juga baik. Tapi tidak cukup.
Karena relasi kita dengan Tuhan semestinya beresonansi dalam relasi kita dengan sesama kita. Relasi kita dengan Tuhan harusnya tercermin dalam relasi kita dengan sesama kita. Jadi kita tidak bisa bilang, oh saya ini orang Kristen. Oh saya ini rajin ibadah. Oh saya ini dekat dengan Tuhan karena saya rajin berdoa. Tapi kemudian kita menyimpan dendam kepada sesama kita. Kita menyimpan amarah kepada sesama kita. Bukan itu. Bukan itu relasi dengan Tuhan. Sekali lagi, relasi dengan Tuhan harus tercermin dari relasi kita dengan sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kenyataannya dalam hidup kita, hidup saya, hidup saudara, kayaknya ada aja orang yang nyebelin. Kayaknya ada aja orang yang menyakiti kita. Entah itu di dunia nyata atau juga lebih-lebih di dunia maya. Ada aja kayaknya postingan-postingan teman kita, sesama kita atau sesama warga jemaat ini bikin kita sebel gitu. Kayaknya kok nyindir saya. Kayaknya kok menyinggung saya. Mungkin ada orang-orang yang seperti ini. Yang membuat kita tersinggung. Yang membuat kita merasa tersakiti. Tapi ingat, saat kita bertemu dan berjumpa dengan orang-orang macam ini, dan kemudian kita merasa titenono, gak bakal lagi. Saat kita marah, saat kita dendam, saat kita merasa kita tidak bisa mengampuni, ingat satu hal, bahwa apa yang mereka lakukan kepada kita itu hanya 100 dinar. Hanya 100 dinar. Tapi saya, saudara, sudah mendapatkan anugerah 10.000 talenta. Karena itu, saat kita mengingat 10.000 talenta yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian menyimpan amarah, menyimpan dendam kepada sesama kita. Wong cuman 100 dinar saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ya, saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendapat anugerah luar biasa. Saya dan saudara sudah mendapat 10.000 talenta. Karena itu, mari belajar untuk mengampuni. Mari belajar untuk membebaskan sesama kita yang cuman hutang 100 dinar. Karena Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah memulihkan kita. Akhirnya, selamat terus belajar mengampuni. Karena apa? Karena kita sudah diampuni. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Dari bara engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku.
betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkan-ku. Oh betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkan-ku. Ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri sungguh-sungguh memulihkan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih karena besarnya pengampunan dan anugerah yang sudah Engkau berikan. Karena itu mampukan kami juga untuk mengampuni sesama kami yang bersalah dan berdosa pada kami. Karena itu mampukanlah kami untuk membebaskan hutang 100 dinar yang dimiliki oleh sesama kami. Agar sungguh Tuhan, kasih-Mu nyata. Kami tidak menjadi pribadi-pribadi penghukum, tapi kami menjadi pribadi-pribadi pengampun. Dan dengan demikian, persekutuan kami pun menjadi komunitas yang mengampuni. Tuhan, kami sadar bahwa diri kami tidak sempurna. Ibadah kami tidak sempurna. Puji-pujian kami tidak sempurna. Dan doa ini pun tidak sempurna. Karena itu, kami menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, baik saudara-saudari yang ada di gedung gereja maupun saudara-saudari yang ada di rumah. Mari kita undur dari ibadah kita saat ini, kita bangkit berdiri, dan marilah kita ingat apa tugas perutusan kita. Kepada yang gelap, meski dihina serta
Sikap sempurna, marilah bersama dengan umat di segala abad dan tempat, kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, kembali ke aktivitas dan dunia kita masing-masing, dengan terus mengingat untuk belajar mengampuni sesama kita. Karena alasannya sederhana, kita sudah diampuni. Dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum undur dari tempat ini, kami berikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa secara pribadi. Kami persilahkan. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Oleh pemeliharaan Tuhan kami boleh menyelenggarakan ibadah bagi kemuliaan keagungan nama-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, ajarlah kami agar kami memiliki hati yang mampu mengampuni setiap saudara-saudara kami yang berkesalahan, berdosa kepada kami. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni dosa kami. Dan agar kami juga, agar Bapa juga berkenan selalu mengampuni dosa kesalahan kami. Ajarlah kami dan mampukanlah kami bukan hanya mengampuni tetapi memiliki hati yang memberkati. Semuanya boleh terjadi
ketika hati kami menyerahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan Yesus Kristus, ketika kami membuka senantiasa hati kami bagi kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kami pribadi demi pribadi. Inilah doa sembah kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kami Majelis GKJ Maguwarjo mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rena Cesaria Yudita yang sudah melayani kami dalam kesaksian firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan dan pekerjaan Ibu dimanapun Ibu lakukan. Dan juga berkat Tuhan Yesus Kristus bagi keluarga Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada petugas organis dan juga song leader atau PPJ, penerima tamu atau PTK, dan juga tidak lupa bagian multimedia yang sudah boleh mengambil bagian dan acara ibadah ini boleh terselenggara dengan baik. Bapak Ibu, marilah kita sebelum undur dari tempat ini, kita nyanyikan nyanyian rohani 85 ayatnya yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku di jalanku.